Halo bosku. Nah, ini kita mencoba bermain game di mana aplikasi yang saya pakai, aplikasi gamenya Need for Speed No Limit. Oke, bisa dilihat ya bosku. Kita ikutin aja. Oke, di sini kelihatan sangat jelas pilihan atau menu-menu yang ada. Saya coba seperti ini, untuk black marketnya kita coba klik. Oke, ini free crate get one. Oke, kita mendapatkan car blueprint. Oke, continue. Di sini uang saya bisa terlihat jelas 98.433 dolar, emas batangannya 401 dan kapasitas tankinya 10 per 10. Oke, di sini saya coba untuk memilih menu yang lain. Ini free crate. Saya coba ambil. Saya buka. Oke, car blueprint. Oke, bosku, kembali lagi. Nah, di sini kita coba close dulu ya. Ini car series ad. Di sini langsung kita continue saja. Bonus reputasi, kita continue saja. Oke, kita close. Kita close. Kita close. Kita close lagi. Oke, di sini ada keterangan di black marketnya pembaharuan. Kita klik. Belum ada pembaharuannya. Di sini tertera 45 menit lagi ya, bosku ya. Oke, kita coba kembali. Kembali lagi. Oke, di sini ada garasi, ada pesan kotak masuk di sebelah pojok kiri ya, paling atas ada pemberitahuan. Oke, di sini kita coba, kita lihat masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan pesan daily assessment. Ini dalam arti kalau kita ingin menyetujui, kita tinggal mengklik saja go to mission top gun. Oke, claim, kita dapatkan 10.000 cash dollar. Oke. Ya, bertambah ya bosku ya, dana kita jadi 108.438. Nah, kita coba kembali lagi. Nah, kita coba ke menu home. Oke, sudah ke garasi. Saya memulai permainan ini di tahun 2020, tepatnya di akhir bulan 7 atau bulan 8 ya bosku ya. Di sini bisa kita lihat spesifikasi mobil saya dengan kecepatannya masing-masing yang saya miliki di sini. Oke, ini dia semua, seperti inilah tampilannya untuk aplikasi Need for Speed-nya. Kita coba yang ini, kembali lagi ke garasinya. Saya ingin mencoba untuk memodif mobil saya coba untuk punya Volkswagen. Kita coba apakah ada pembaharuan yang terjadi. Tidak ada ya bosku ya. Oke, ini mobil saya, bisa dilihat ya, coraknya warna kopi coklat kehitaman.
Oke. Ya sudah, kita langsung ke home saja. Kita coba bermain game. Oke, kita mendapatkan bonus lagi. Lanjutkan. Tap to continue. Conversation-nya oke. Okay. Next. Next, next saja bosku ya. Ini close ini. Coba mainkan. Tap to continue. Tap to continue. Oke. Okay. Kita langsung mendapatkan Bugatti Bolliet. Oke, okay, bisa dilihat seperti ini tampilan visualnya dengan kecepatan 8985, top speednya acceleration-nya 6900 dan kecepatan nitronya 7943. Oke, okay, kita lanjut saja. Kita mulai balapan. Di sini ada tertera hari pertama, hari kedua. Masih terkunci untuk hari keempatnya 5, 6, dan 7. Kalau misalnya kita bermain, tiket yang kita butuhkan itu setiap permainan hanya dapat satu. Oke bosku ya, kita coba bermainnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari opsi pertandingan hari ini. Oke. Waktu yang dibutuhkan itu berkisar seperti yang sudah ditentukan tadi ya, berkisar 43 detik, dan kita memenangkan pertandingan dengan durasi waktu 38 detik 69. Oke. Oke, kita lanjutkan sesi keduanya ya bosku. Kita klik di pertama, masuk ke event kedua. Di sini juga tetap menjalankan proses untuk waktu, di mana waktu yang kita butuhkan itu harus lebih dari yang ditentukan. Oke, bisa kita lihat ya bosku ya, kita lagi sedang pecah. Detik lagi. Oke, kita mendapatkan
Oke, kita masukin ke tahap 3, event ketiga. Di sini ada pemberitahuan, kita klaim. Oke, lanjut event ketiga, bosku. Res. Oke. Jadi di sini ketepatan ada untuk bertanding. Kita jadi pemenang untuk pertandingan kali ini. Kita coba sekali lagi. Oke, mereka sedang cakap-cakap. Oke, di sini kecepatannya kita lihat beda 2 saja ya bosku ya, dari data yang didapat. Oke, kita masuk ke event keempat. Di event keempat ini terdapat 3 peserta, di mana Kelly, saya sendiri, dan juga satu orang lagi namanya Sucuk tadi kawan. Kita gas bosku. Ya, mereka sedang cakap-cakap. Oke ya, tunjukkan pada pertandingan kali ini. Jadi pemenang bosku ya, dari 3 peserta saya menjadi juara pertama. Oke. Sebentar lagi boleh. Satu-satu event ini aja biar selesai deh. Nah, event kelima bosku, upgrade to officer. Nah, seperti itu kurang lebihnya pertandingan atau permainan yang ada di Need for Speed. Bisa dicoba untuk mendownload aplikasinya di masing-masing perangkat smartphone bosku, di Play Store ataupun di App Store. Oke bosku.
Hai Manda, nomor HP kamu udah diblokir. Thank you.
Mm-hmm.